scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Guys, welcome to channel Aitense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip. Pucuca Mimin lagi. Ini Mimin doubling aja ya guys. Komiknya best mami guys. Bukan apa-apa. Kamu memiliki cinta sejati di hatimu, tapi kenapa kamu adalah iblis besarku, katanya gitu guys. Aku minum terlalu banyak, katanya dia. Mabuk nih ceritanya sih. Minjingnya ya guys. Aku bicara dalam keadaan mabuk, katanya gitu guys. Minjing, katakan padaku, kenapa itu aku? Maksudnya apa ini katanya? Mimin sendiri. Sorry guys, Mimin gak nyambung. Dia menepis guys, genggamannya si ya tuanmu. Aku sudah mengatakan kalau aku minum terlalu banyak dan merasa pusing serta ingin tidur. Maaf, katanya gitu guys. Jika kamu mabuk, berbaring saja di sofa dan tidur siang, katanya gitu guys. Mihe tampan banget di sini guys. Aku tahu, katanya gitu guys. Keesokan harinya guys. Aku memberikatkanmu, jangan sentuh aku saat aku sedang tidur. Jangan khawatir. Aku sudah meracuni pakaianku. Jika kamu menyentuhku, kamu akan mati. Aku tidak bercanda, katanya gitu guys. Sebaiknya kamu menepati kata-katamu, katanya gitu guys. Dia takut deh dia apa-apain sama si Moihe ya guys. Dia yakin bahwa akulah iblis besar di hatinya, katanya gitu guys. Tanduknya nongol guys. Tapi apakah dia tidak mau menerima kenyataan, katanya gitu guys. Lagi merenggangkan tubuh nih guys dia. Ya. Di mana dia, katanya gitu guys. Sini si Minjing masih agak bingung nih guys. Tapi
tapi masih sempoyongan karena pengaruh alkohol ya guys. Setelah ibuku meninggal, iblis besar dalam pikiranku yang menemaniku saat aku tumbuh dewasa, kata gitu guys. Ini kedengarannya konyol, tapi ku harap dia nyata, kayak gitu guys. Sekarang sepertinya aku sudah besar. Aku sudah benar-benar mengetahuinya, katanya gitu guys. Orang itu ternyata adalah Moihe, katanya gitu guys. Jadi kalau setiap Moihe deket ya gak bakalan kayak yang lain-lain guys gitu. Kan dia kena orang situ kan. Itu adalah cinta yang tidak bisa dilepaskan, katanya gitu. Kenapa aku tiba-tiba seperti ini? Ah, ini pasti karena masa Etritus, itulah sebabnya aku berpikir liar, katanya gitu guys. Menyebalkan sekali, yang ada di pikiranku hanyalah dia, katanya gitu guys. Sudah bangun, ternyata Tantang bangun nih guys. Hah? Apa yang sedang kamu pikirkan, katanya gitu guys. Kamu tidak berpikir aku telah meninggalkanmu, bukan? Bukan apa-apa. Kapan aku mulai mendapatkan pesan yang hal ini, katanya gitu guys. Itu pasti akan membaik setelah masa Etritus berlalu. Siapa yang tidak pernah mengalami diabetes, katanya gitu guys. Aku telah membersamamu, katanya gitu. Aku bilang aku tidak memikirkan apapun tentang itu, katanya gitu guys. Oke guys.